أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن لا حول ولا قوة إلا بالله. Saudaraku semua, rahimakumullah. pada kesempatan ini kami akan menjawab pertanyaan dari salah seorang jamaah di majelis kita. Pertanyaannya adalah, apakah boleh membudayakan maggot baik untuk kebutuhan sendiri pakan dari hewan piaraan ayam misalnya, dan juga apakah boleh dibudidayakan untuk dijual? Beliau juga menyertakan video tentang budidaya maggot ini. Berikut ini adalah cuplikan singkat dari video yang beliau tanyakan. Maggot BSF adalah belatung dari jenis lalat Black Soldier Fly atau biasa dikenal dengan BSF. Maggot ini sudah tentu mengandung protein yang tinggi, bisa dikatakan hampir 100%-nya adalah protein hewani. Dan pertanyaannya apakah maggot BSF ini aman dimakan oleh ternak kita? Jawabannya tentu saja aman karena maggot ini dari lalat BSF dan lalat BSF ini bukan lalat penyebar penyakit seperti lalat hijau yang kerap menyebar penyakit karena lalat hijau akan hinggap dan bertelur di tempat-tempat yang berbau busuk. Dan amis seperti bangkai, kotoran, dan lain-lain. Sementara lalat BSF ini hanya berada di sekitar bahan-bahan yang mengandung fermentasi, artinya media-media yang bersih. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka kami harus jelaskan terlebih dahulu fakta tentang maggot ini. Berdasarkan pertanyaan tersebut dan juga berdasarkan video yang dikirimkan serta fakta yang kami cari atau kami gali terkait dengan maggot ini. Yang pertama, fakta maggot ini, maggot itu adalah larva yang dihasilkan oleh lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly (BSF). Habitat hidup dari BSF ini adalah pada ekosistem sampah-sampah organik, nah, di mana siklus hidup dari BSF ini dia berusia hanya 7 sampai dengan 14 hari. Selama hidupnya lalat ini tidak makan, kemudian dia bertelur. Setelah bertelur mati ya, yang betina sedangkan yang jantan setelah kawin mati. Jadi sebenarnya lalat ini tidak mengkonsumsi makanan hanya hinggap di sampah-sampah organik sebagai tempat dia untuk meletakkan telur-telurnya sehingga telur-telur itu bisa memperoleh makanannya. Nah telur-telur BSF inilah yang menjadi larva ya atau maggot tadi maggot BSF atau larva BSF. Nah bagaimana hukum syarat dari BSF ini? Dalat tentara hitam atau BSF ini masuk dalam kategori binatang al-hasyarat atau yang disebut dengan hewan melata. BSF ini termasuk al-hasyarat yang haram dimakan. Alasan bahwa lalat itu haram dimakan itu adalah karena dianggap binatang yang khobait, yaitu kotor. Dalilnya adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 157 wa yuharrimu alaihimul dan diharamkan bagi mereka al khobais dan faktanya memang habitat lalat itu secara umum hidup dari memakan kotoran-kotoran atau sampah-sampah ada lalat atau larva lalat yang habitatnya pada kotoran atau sampah yang najis, seperti pada bangkai, tahi, dan lain-lain. Ada juga lalat yang hidup pada kotoran atau sampah organik, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya yang membusuk. Nah, larva lalat tentara hitam atau BSF ini masuk dalam kategori yang kedua, yaitu larvanya hidup dari memakan sampah-sampah organik. Meskipun lalat itu haram dimakan, namun secara umum bukanlah binatang yang najis, baik saat hidup ataupun sudah menjadi bangkai atau mati. Imam Ibn Qudamah mengatakan, Mala wa Binatang yang tidak memiliki darah merah mengalir, dia suci sekaligus semua bagian tubuhnya dan yang keluar dari tubuhnya. Dalam Bidayatul Mujtahid disebutkan Bangkai hewan yang tidak memiliki darah Seperti serangga Statusnya tidak najis nah, Demikian pula kotorannya Ini adalah pendapat Hanafiyah Malikiyah, Hambali Dan salah satu pendapat dari Imam Asyafi'i Nah hal yang sama juga disampaikan oleh Aramli Ar Dikecualikan dari benda najis Berarti tidak termasuk najis Bangkai binatang yang tidak memiliki darah Yang mengalir ketika dilukai baik karena tidak memiliki darah sama sekali atau memiliki darah tapi tidak mengalir jadi tidak ada sirkulasi darah di dalam tubuhnya sedangkan dalil yang menegaskan bahwa binatang seperti lalat ini bukan najis adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza waqa'ad zubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu summa liyatrahu fa inna fi Wa fil -akhari Jika seekor lalat masuk di tempat minum kalian, maka celupkanlah seluruh bagian lalat tersebut. Lalu buanglah lalat tadi, karena di salah satu sayapnya terdapat obat, dan sayap lainnya adalah racun. Dalam hadis ini kita bisa memahami, kalaulah lalat itu adalah najis, maka Rasulullah SAW tidak mungkin menyuruh kita untuk mencelupkan seluruh bagian dari lalat itu. Sebab dengan mencelupkannya akan membuat minuman kita menjadi najis, tapi itu diminta untuk dicelupkan. Ini menunjukkan bahwa lalat ini bukan najis. Jadi kesimpulannya, lalat itu meskipun haram dimakan namun dia bukan binatang yang najis. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hukum syara membudidayakan larva BSF? Membudidayakan larva lalat BSF untuk dijadikan makanan ternak hukumnya mubah sebab memanfaatkan larva lalat tersebut mengikuti hukum memanfaatkan lalat yang menghasilkannya. Lalat tersebut hukumnya secara umum boleh dimanfaatkan. Kebolehannya berdasarkan dalil-dalil dan kaidah hukum syariat yang umum dalam pemanfaatan segala sesuatu di dunia ini selama tidak ada dalil khusus yang melarangnya dalil-dalil umum kebolehan memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini misalnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Kemudian Quran surah Al-Jasiyah ayat 12 dan ayat-ayat lain yang senada. Nah, terkait dengan lalat secara umum tidak terdapat larangan khusus dalam pemanfaatannya kecuali larangan untuk memakannya saja karena dianggap kotor atau al-khaba'ith. Dengan demikian, budidaya larva BSF untuk dimanfaatkan sebagai makanan ternak itu hukumnya jais atau boleh. Saudaraku semua, jamaah Ahmad Surahimakulullah. Kemudian pertanyaannya, apa hukumnya memperjualbelikan larva BSF ini? Nah, memang terdapat hadis yang melarang memperjualbelikan sesuatu yang haram untuk dimakan. Inna Allah azza wajalla idha harma akla shay harma samanahu. Sesungguhnya jika Allah Azza wa zalla mengharamkan memakan sesuatu, maka dia pun melarang upah atau hasil penjualannya. Nah, Jamaah rahimakumullah, namun hadis ini adalah hadis yang bersifat khusus yang terkait menjual belikannya untuk dimakan oleh manusia. Sedangkan kalau dimanfaatkan untuk hal lain selain dimakan, maka boleh hukumnya. Sebab lalat tersebut dan larvanya bukanlah binatang yang najis. Nah pemanfaatannya selain untuk dimakan dikembalikan kepada keumuman dalil terkait memanfaatkan apa saja yang ada di muka bumi selama tidak ada larangan khusus dalam pemanfaatannya. Ini sesuai dengan kaidah syara al am ba'da at taksis hujjah bi al baqai dalil umum setelah dikhususkan tetap menjadi dalil bagi sisanya yang dikecualikan. Nah khusus untuk jual beli binatang al hasyarat Ya seperti ulat, lalat, lebah, semut dan sejenisnya, hukumnya boleh selama memiliki manfaat yang mubah bagi manusia. Imam Al-Haskafi menyebutkan inna zawas al ma'hil al-intifa. Sesungguhnya bolehnya jual beli al-hasarat itu bergantung pada adanya pemanfaatan yang bersifat mubah. Yusuf As-Sabatin di dalam kitabnya Al-Buyu juga menyebutkan khusus untuk binatang yang haram dimakan, hukumnya boleh diperjualbelikan jika memenuhi dua syarat. Pertama, binatangnya harus suci, bukan najis, yang kedua, binatangnya memiliki manfaat yang mubah bagi manusia. Sehingga, jika lalat atau larpa lalat tersebut dijual untuk selain makanan bagi manusia, misalnya menjadi pakan ternak, maka hukumnya boleh. Nah, pembahasan ini untuk larpa lalat yang diberi makanan dengan makanan yang bukan najis. Sedangkan kalau diberi makanan dengan makanan yang najis, maka binatang itu juga akan berubah menjadi binatang jalalah, yaitu binatang yang mengandung najis. Oleh karena itu binatang itu harus disucikan ya dari najis itu dengan mendiamkannya dan memberi makannya sampai pada waktu dianggap bahwa najis di dalam tubuhnya itu hilang. Baru boleh diperjual belikan. Kesimpulannya, yang pertama, Lalat tentara hitam atau BSF, juga larvanya, itu adalah binatang yang suci, bukan najis, namun haram dimakan. Yang kedua, budidaya larva atau magut lalat tentara hitam ini, untuk pakan ternak, hukumnya boleh, dengan syarat larva tersebut tidak diberi makan dengan kotoran atau sampah yang najis. Yang ketiga, memperjualbelikan lalat atau larva lalat tentara hitam ini, untuk manfaat yang mubah bagi manusia hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.